Laga PSM Makassar versus Arema FC belum ada kepastian. Kedua tim dijadwalkan bertemu pada pekan ke-22 Liga 1 2022-2023 pada Sabtu 4 Februari 2023 malam. Kendala laskar Pinisi dan Singa Edan ini terkait venue pertandingan. Arema bertindak sebagai tuan rumah, susah mendapatkan stadion untuk digunakan lantaran dapat penolakan dari berbagai daerah. Direktur PT LIB Munafri Arifuddin mengatakan akan mengecek kepastian laga Arema lawan PSM Makassar. Pertandingan Arema FC memang beberapa kali alami penundaan. Sudah beberapa kali klub kebanggaan masyarakat Malang ini pertandingannya ditunda lawan Borneo Samarinda FC dan lawan Bali United. Namun Arema FC tidak pernah dapat sanksi terkait ditundanya laga tersebut. Ditanya soal PSM Makassar bisa menang WO atas Arema FC jika laga ditunda, Munafri Arifuddin belum bisa pastikan. Ia perlu menanyakan lebih dahulu kepada bagian kompetisi PT LIB.